والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. حكم تهجد. Solat tahajud itu disunatkan dia pada hak ummah. Ummah di mana semua lah, tak kira siapa. Adapun pada hak Nabi, maka sungguhnya telah berselisih para ulama pada wajibnya ataupun sunatnya atas dua kaul, dua pendapat. Inilah penjelasannya. Menjalani Abdullah bin Abbas kepada bahwasanya Rasulullah dikhususkan dia dengan difardukan dia mulai di atasnya. Pendapat pertama katanya wajib atas Nabi. Dan mengikut akan bin Abbas itu oleh ramai daripada ahli ilmi. Ramai lagi tu. Di antara mereka itu Imam Syafi'i pada salah satu daripada dua kaumnya. Dan kebanyakan pada ulama Maliki. Dan telah merajihkan dia oleh Tabari dari kitab Tafsir. Tafsir Tabari. Dan menjalani Mujahid bin Jabrin kepada bahawa qiyamul lail itu tidak wajib di atas Rasulullah, bahkan ia adalah sunat juga. Itu dua pendapat. Nasbah dengan Nabi ada wajib, ada hak sunat. Maka mengikutkan dia oleh beberapa jamaah daripada ulama. Di antara mereka tu Imam Syafi'i juga pada satu kaum asal lagi. Syafi'i dia dua, ada kata wajib, ada kata sunat. Dalil disunatkan bertahajud seperti berikut. Firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah semaya tahajud padanya. Sebagai semaya tambahan bagimu. Tambah dak fardun, tambah hak sunat. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Satu dalih. Yang kedua, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, hak arak-arak tu kita tinggallah cepat sikit. Kita ambil terjemah yang dia selalu. Banyak lagi ni. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Akhirat esok lah. Dengan mata air-air, dengan mata air, dengan mata-mata air terpacar padanya. Hal keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat di syurga yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Lepas tu, semaya. Lepas tidur sikit lah. Dan pada waktu sahur pula, mereka selalu beristighfar pada Allah. Makna memohon keampunan pada Allah Ta'ala. Dalil yang ketiga, firman Allah Ta'ala lagi yang bermaksud. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan sopan santun, dengan berlemah lembut, dengan adab beraluh. Dan apabila orang-orang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataannya selamat dari perkara yang tidak diingini. Dan mereka yang diredai Allah itu adalah yang tekung mengerja ibadat kepada Tuhan mereka, yang tetap istiqamah ibadat pada Tuhan pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Dalil dia lagi firman Allah Ta'ala surah Sajdah yang bermaksud, tidak ada orang yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami, kami itu Allah, melainkan orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud, turun sujud kepada Allah, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Mereka pula tidak bersikap sombong takabur sama-sama saudara. Mereka merengankan diri dari tempat tidur. Kinayah pada semaya lah. Sedikit sangat tidur kerana mengerjakan semaya tahajud dan amal yang soleh.
Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaan-Nya serta perasaan ingin memperolehi lagi keredaan-Nya. Mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ada hak lebih dia buat khairat, dia derma. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan bagi amal soleh mereka telah dikerjakan. Itu pak ayat Al-Quran berkaitan dengan dalil tahajud. Yang kelima, hadis daripada Aisyah yang bermaksud hadisnya Rasul melakukan salatnya di waktu malam 13 rakaat. Beliau menunaikan witir daripadanya 5 rakaat. Beliau tidak duduk pada sewaktu daripada 5 itu kecuali pada akhir. Akhir sekali dia baca. Habis. Itu tahajud Rasulullah. Waktu solat tahajud. Bila kita nak bayar tahajud ni? Waktu yang paling afdal untuk bersolat tahajud itu ialah tengah malam yang akhir. Hujung-hujung waktu malam. Karena hadis riwayat Umar bin Abbasah. Katanya, berkata aku. Jadi kita lakuh dah. Hadis, ayat, hu'arak, nas, kita lakuh. Kita ambil terjemahan dia. Pasal kalau baca hak Arab pun dia mahu pula. Tak deh. Tak deh kena tilik kepada banyak lagi. Kita cepat-cepat sikit. Berkata aku, wahai Rasulullah, yang manakah malamnya terlebih diharap bagi mustajabkan doa. Malah yang paling terima kebun doa empat. Tika mana? Beliau bersabda tengah malam yang akhir. Maka bersolatlah malam yang aku kandaki. Maka jika dibahagikan malam itu dua nisfu. Kalau bagi dua. Satu untuk tidur dan satu lagi untuk qiyamul lail. Maka nisfu yang akhir itu afdal. Itu waktu dia. Karena hadis riwayat Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda ia. Yang zilu Rabbuna. Hadis nuzulullah nuzul ini banyak berbahasa dia. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Turun oleh rahmat Tuhan kami setiap malam kepada langit dunia. Hina ya buka sulusul layli ketika tinggal suluh malam yang akhir. Fayaqulu man yada'uni. Jadi kita tidak terjamuh hadis itu lah. Kebanyak ke. Tidak terjamuh. Terjatuh terjamuh berkali itu nampak. Man yada'uni fa'astajibalah. Sesiapa yang berdoa kepada aku, maka aku perkenankan doa baginya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Sesiapa yang memohonkan daku, aku memberikan dia. Man yastaghfiruni, sesiapa yang meminta keampunan kepada aku, fa'aghfirullah, maka aku mengampunkan baginya. Itu ada terjemah tu bubuhlah kita terjemah dah saat ni. Kata ulama Hanafi, kita bahas suku lah, yang lebuna tu nuzul gapo, hadis nuzul dalam bab mutasyabihat tu kita bercakap suku tu. Kata ulama Hanafi dan Syafi'i, jika dijadikan malam itu 3 suluh, maka beribadat ia 1/3 dan tidur ia 2/3. Maka 1/3 yang tengah itu afdal daripada yang 2 lagi. Itu cara bagi. Dan yang afdal mutlak di sisi Hanafi dan Syafi'i dan Hanabilah itu suduh yang keempat. Dan yang kelima, kalau kita bagi ni suduh daripada malam. Karena hadis Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda ya. Sekasih-kasih ibadat solat kepada Allah itu ialah solat Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana semaya dia? Tidur ia nisfu malam dan bangkit ia 1/3 malam. Dan tidur pula suduhnya suduh malam. Ada akhirnya tidur juga lah sikit. Adapun ulama Maliki, maka yang afdal di sisi mereka itu ialah 1/3 malamnya yang akhir. Suluh malam akhir. Bagi mereka yang adalah adatnya itu jaga di akhir malam. Jaga semua lah. Hujung malam jaga semua. Adapun mereka yang adalah golik hal itu tidak jaga di akhir malam. Dan tidur pakai tak lah. Dan benda ini. Dengan bawa golik hal itu tidur hingga subuh. Pada waktu ke mana? Tahajud.
Aku after dikerjakan dia pada awal malam kerana ihtiyati. Sebab kalau tak buat awal malam, kan tak teruh. Buat lagi awal malam. Itulah pendapat ulama Maliki tu. Bilangan rakaat sunat tahajud. Berapa rakaat tahajud ni? Para fuqaha telah beriktifak mereka di atas sekurang-kurang 2 rakaat. Yang ringan kedua. Secepat-cepatlah ringan tu. Dan hadis Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila berdiri seorang kamu daripada malam, maka hendak dimulaikan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan kedua. Hadis tu riwayat Muslim. Buat cepat-cepatlah paling kurang. Tetapi berselisih mereka itu pada bilangannya banyak. Hak balik kurang tu 2 lah, hak balik banyak ni. Maka menurut ulama Hanafi sebanyak-banyak rakaatnya itu 8 rakaat. Kata fuqaha Maliki sebanyak-banyak itu 10 rakaat atau 12 rakaat. Diriwayatkan intaha tu rujuk ke kita tak ajalah. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam itu 11 rakaat. Beliau mengerjakan witirnya 1 rakaat daripadanya. Diriwayatkan juga bahawa Nabi, maksud pun tak baca lah, ambil bahawa lalu lah. pitah mata lah ni. Bahawa Nabi SAW bersolat malam itu 12 rakaat, kemudian beliau mengerjakan solat witir 1 rakaat. Kata fuqaha kita Syafi'i, tidak terhingga bagi bilangan rakaat ni. Hak balik banyak lah. Ikut nak buat banyak mana. Dan iaitulah barang yang diambilkan pada ibarat fuqaha Hanabilah. Buat banyak mana pun ikut. Rakaat-rakaat solat tahajud Nabi. Ini hak Nabi. Kata Ibnu Qudamah, telah berselisih pendapat ulama' tentang bilangan rakaat solat tahajud Nabi. Hak Nabi lah. Ada diriwayatkan 13 rakaat. Kerana hadis Ibnu Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malamnya 13 rakaat. Tu hadis tu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni telah terdulu sebut dah, tak terjemah dah. Lepas dah telah terdulu sebut hadis ni pada bab tarawih tak silapnya. Habis sikit-sikitlah kalau nak. Maka na yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Tidak ada ya Rasulullah ni melebihikan di bulan Ramadan dan tidak di bulan yang lain. Semayang dia ni ala 11 rakaatan atas 11 rakaat. Yusalli arba'an, semayang ia 4 rakaat. Fala tas'al, maka janganlah engkau tanya an husnihinna wa tulihinna. Daripada eloknya semayang rakaat Nabi dan panjangnya. Summa yusalli arba'an, kama dia semayang pula Nabi itu 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, supaya saning. Summa yusalli salasan, 4-2 kali 8 tambah 3 jadi 11. Pada satu riwayat yang lain adalah solat Nabi di bulan Ramadan dan lainnya itu di waktu malam itu 13 rakaat. Atas ni sebelah. Hadis hasan ni lah. Hak ni 13. Daripada 13 tu 2 rakaat sunat fajar. Maksudnya sebelah jugalah. 2 tu sunat fajar. Ya kapuh situ. Satu lafaz lagi adalah Nabi bersolat 13 rakaat dengan 2 rakaat fajar. Dan satu lafaz pula adalah Nabi bersolat yang antara isya hingga subuh itu 11 rakaat. Beliau memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat dan bersolat witir dengan 1 rakaat. Banyak riwayat-riwayat dia ada. Dan telah ittifaq para fuqaha di atas bahawasanya seabdal qiyamul lail itu ialah qiyam bulan Ramadan yang mubarak. Hak lebih sekali tak lagi lah boleh puasa. Kerana bagai yang ada padanya pada bulan Ramadan daripada pahala yang amat besar. Kata Imam Dahlawi rahimahullah, setengah daripada nawafil itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan hikmahnya pada disyaratkan dia itu ialah bahawa maksud daripada Ramadan itu bahawa menghubungi muslimun dengan para malaikat dan bertasabuh dengan mereka itu. Panul mutasabuh mana nak kita buat serupa dengan malaikat segi ibadat, dibanyakkan ibadat. Dan menjadi nabi akan demikian itu 2 darjat. Darjat orang awam iaitu puasa Ramadan
dan mencukupi dengan puasa-puasa fardu dua. Dan satu lagi darjat muhsinin, iaitu puasa Ramadan dan qiyamul lail pada malam. Itu tinggi sikit. Tengah hari puasa, malam qiyamul lail. Tu muhsinin. Habis solat tahajud. Solat duha. Solat duha itu ialah sunat di sisi jumhur fuqaha. Bahkan telah musyarah oleh ulama Maliki dan Syafi'i dengan bahawasanya duha ni sunat muakkadah. Diriwayatkan oleh Abu Dzar daripada Nabi bahawa beliau bersabda, berpagi-pagi di atas tiap-tiap sendi daripada manusia seorang kamu itu kepada pahala sedekah. Sendi semua berapa? 360. Maka tiap-tiap tahmi itu sedekah, tiap-tiap tahlil itu sedekah, amal ma'ruh itu sedekah, melarang kemungkaran itu sedekah, dan memadai demikian itu oleh dua rakaat yang disolatkan keduanya daripada duha. Jadi cukup dengan itu sembilan dua rakaat cukup lah. Nak sedekah belaka tak kau juga, nak amal ma'ruh ke apa tu, semaya. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, telah berpesan kepada aku oleh kekasihku dengan tiga perkara. Nabi lah, Habibi tu Nabi dah. Nabi pesan kepada aku tiga perkara, tidak aku tinggalkan dia selama aku hidup, iaitu berpuasa tiga hari setiap bulan, bulan cerah, dan solat duha, masih tu kita nak, dan bahawa tidak aku tidur sehingga aku bersolat witir dulu. Satu hadis lagi daripada Abi Hurairah. Dia kata, tiga perkara yang telah berpesan oleh kekasihku Rasulullah kepada akulah. Iaitu berpuasa tiga hari setiap bulan, suku hak tah juga dah. Cuma paling suku-suku orang. Okay. Tadi Abu Darda dan Abu Hurairah. Dan dua rakaat sunat duha, dan bahawa berwitir aku sebelum aku tidur. Sama dengan hak tah dia. Kata sebahagian ulama Hanabilah, tidak disunatkan mengekali atasnya atas duha. Dah sawak semua lah. Tinggal katik. Tidak sunat mewazabah dan istiqamah. Sebab apa ni? Supaya tidak menyerupai ia ke fardu. Takut nak serupa fardu tu. Hanabilah tu. Dah sawak semua je kata. Jadi kita ni tak ada awak teruh. Tak. Ambil dia hidup sampai kapan balik. Bisa buat tak? Tak. Tu hak hebat lagi tu. Buatlah insyaAllah. Senak duha pagi-pagi tu. Dua rakaat. Sebelum kita nak tubik ke kerja ke apa. Kan? Buat dulu. Buat di rumah. Tak mesti di musalla di rumah. Tak apa. Dalam ofis berjabat. Tak apa. Semaya dulu. Solat duha nisbah pada hak rasul. Lagu mana hukum? Hak tadi nisbah kita. Telah berselisih para fuqaha pada wajib solat duha atas Rasulullah, serta ittifaq mereka itu di atas ketiadaan wajibnya atas orang-orang muslimin. Nasbah pada umat tak wajib. Nasbah ke Rasulullah tu ada khilaf. Maka menjalani jumhur kepada bahawasanya solat duha itu tidak wajib ya atas Rasulullah. Jumhur kata tak, sebab kita juga tak wajib. Tak wajib kita, tak wajib Rasul tu semaya, semuanya sunat. Kata ulama Syafi'i dan sebahagian ulama Maliki dan sebahagian Hanabilah, bukan semua nak sebah dia, bahawa solat duha itu setelah pada khususnya bagi Rasulullah daripada wajibat. Mana wajib? Dan sekurang-kurangnya yang wajib daripadanya di atasnya itu dua rakaat. Hak paling kurang lah, nak buat lebih tak ada apa, 13 ke berapa kan. Hukum muwazabah di atas solat duha. Dalam Hanbali tadi dia royak dah, beradulah katik, kita buat semua. Sini kita buat semua. Tak guna mana. Telah berselisih ulama adakah afdal muwazabah di atas solat duha ataupun melakukan dia pada satu waktu dan ditinggalkan dia waktu yang lain. Atau berlaku khilaf. Menurut pendapat jumhur bahawasa disunatkan muwazabah di atas solat duha. Buat semua jangan beradu. Kenapa? Umum hadis yang sahih pada sabda daripada ya nak gini ya. Umum hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ibarat gitu mudah payah sikit.
ahabbul amali ila akhirih, sekasih-kasih amalan kepada Allah itu ialah amalan yang berkekalan. Amalan awak tak beradu dan mengekali atasnya oleh ampunnya sekalipun sedikit. Itu hadis yang diriwayat Imam Muslim. Hadis Aisyah. Diriwayat oleh Imam Tabari, Tabarani dalam kitab Mu'jam Awsat. Kitab ini 10 jilid. Daripada hadis Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu yang dikatakan baginya duha. Ha, pintu duha. Nama pintu di syurga. Maka apabila ada hari kiamat, menyeru oleh yang menyeru, di manakah orang yang mengekalkan solat duha? Inilah pintu kamu. Masuk kat ni. Pak Ita tak semaya, tak boleh masuk kat tu. Cari pintu lain pula. Maka hendaklah masuk ke dalamnya dengan rahmat Allah. Meriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, telah bersabda Rasulullah, tidak memelihara atas solat duha melainkan orang-orang yang kembali kepada Allah. Mana orang yang taubat kepada Allah, katanya ia adalah solat awabin. Kali itu masalah solat duha, ada ulama yang mengatakan kena kepada solatul awabin. Tapi pendapat yang dalam mazhab kita ni, solatul awabin lain daripada duha. Suku-suku. Itu kena tengok dalam kitab bab semai sunat lah. Bermula perfukuhan Hanabilah atas yang sahih daripada mazhab, tidak disunat muwazabah atas solat duha sepuluh tadi lah. Bahkan diperbuatkan dia selang hari. Wak sari badu sari, wak sari badu sari. Jangan wak sari badu sebulan. Lama berdoa. Selang hari. Sengit. Kerana perkataan Aisyah, tidak pernah aku melihat baginda Rasulullah bersolat sunat duha sama sekali. Dia kata, maknanya waktu duduk dengan dia tu, dia semai, dia tak semai dengan Aisyah. Tidak menafikan Nabi tak semai teruk. Dia kata, aku tak biasa tengok. Meriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri katanya, adalah Nabi SAW melakukan salat duha sehingga kami berkata tidak meninggal ia akan dia. Kita kami tengok Rasulullah semaya sunat duha ni, mengekali dia ni supaya tak biasa tinggal masa dia buat. Dan beliau tinggalkan solat duha sehingga kami berkata beliau tidak melakukan. Kalau dia tak buat pula, supaya kata Nabi tak biasa buat. Ha, maknanya di situ kita mampu menang. Tekah-tekah dia buat, tekah-tekah dia tinggal. Nah, mengikut hadis ni. Dan kerana bahawa ada pada mudawamah. Mudawamah maknanya muwazabah, mengekali di atas solat duha itu menyerupai dengan solat-solat fardu. Kata Abdul Khattab, disunatkan mudawamah atasnya, atas solat duha. Kerana bahawa Nabi berpesankan para sahabat dengan dia, yakni dengan mudawamah solat duha. Beliau bersabda, barang siapa kita tak pergi. Okey, barang saya, barang siapa pergi. Barang siapa yang memelihara atas dua rakaat sunat duha, nescaya diampun baginya dosa-dosa. Dan jika adalah dosa-dosa itu seperti buih di laut sekalipun. Kalau banyak. Tapi dosa kecil lah, dosa besar tak masuk. Bilangan rakaat sunat duha, sekurang-kurangnya dua rakaat. Tak paling kurang. Sekurang-kurang akmal 4 rakaat. Dan yang akmal daripadanya 6 rakaat. Sebanyaknya 12 rakaat. Start tu lah. 14 tak ada lah. Tetapi menyimpan atas 8 itu terlebih afdan daripada 12 pada pihak nakal, nakal hadis dan dalil. Jadi segi hadis, kita buat hal apa macam ni? Daripada hak 12. Wahat tu. Sahabat Ali kuat hal apa? Maka tidak khilaf di antara fuqaha yang mengatakan dengan solat sunat solat duha itu pada sekurang-kurangnya 2 rakaat. Hak 2 tak ada khilaf ulama. Hak kurang. Meriwayat oleh Abu Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hadis lepas dah tu, kullu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah tu.
hadis itu dia sebut lepas maghidah, telah terdulu sebut hadis ini, maka sekurang-kurang tolak duha itu dua rakaat kerana hadis ini, hadis yang kita sebut tadi. Akan tetapi bersisih mereka itu pada kurangnya dan banyaknya. Mengikut pandangan ulama Maliki dan Hanabilah, bahawa sebanyak-banyak solat duha itu 8 rakaat. Karena hadis Ummu Hani, maksudnya bahawa Nabi SAW masuk ke dalam rumah Ummu Hani pada hari pembukaan kota Mekah, pada tahun Al-Fatih Makkah, tahun yang ke-8 hijrah pada bulan Ramadan. Dan beliau bersolat 8 rakaat. Maka tak pernah aku melihat solat sama sekali terlebih ringan daripadanya. Cepat dia semayah, tapi sebenar bacaan dia. Malaikat bahawasanya beliau mesempurnakan rokok dan sujud. Bukan kata cepat sampai tak ada tamat dinah dah. Bahkan telah musarah ulama Maliki dengan makruh barang yang lebih daripada 8 rakaat. Pada 10 makruh dah. Sekat 8. Jika ia bersalahkan dia dengan niat duha. Adapun kalau salah lain tak apa. Mutlak kan lah dia. Tidak dengan niat nafal mutlak, sunat mutlak. Dan menyebut mereka itu bahawa yang pertengahan salat duha itu ialah ni rakaat. Hak tu hak tengah lah. Ini. Dan menurut ulama Hanafi dan Syafi'iyah, pada wajah marjuh Syafi'i ni, mungkin rajih tak. Pendapat marjuh ni dhaif tak kuat. Dan Ahmad pada satu riwayat daripada nyonya Ahmad, Ahmad bin Hanbal, bahawa sebanyak-banyak salat duha itu 12 rakaat. Karena hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dengan sanad yang dhaif, bahawa Nabi bersabda, ya, barang siapa yang sembahyang duha 12 rakaat, nescaya Allah membina baginya mahligai daripada mah di syurga. Hadis itu mengikut Tirmizi Nasa'i dhaif. Kata Ibnu Abidin, ulama Hanafi, nakal daripada syarah Munyah. Dan sesungguhnya telah tetap bahawa hadis yang dhaif itu harus diberamalkan dengan dia pada bab fadail. Tak ada masalah, bab kelebihan lagi lah. Adapun ulama Syafi'i, maka telah bersalahan ibarat-ibarat mereka tentang sebanyak-banyak rakaat solat duha. Ulama kita ni, kerana menyebut Imam Nawawi dalam Minhaj bahawa sebanyaknya 12 rakaat. Dan ia menyalahi demikian itu dalam syarah Muhazzab. Hak dia sendiri juga lah. Nawawi ni pendapat dia tu baik dua juga. Dalam Minhaj tu 12. Dalam syarah Muhazzab, maka ia hikayat daripada kebanyakan ulama bahawa sebanyak-banyak itu 8 rakaat. Dua buah kitab tak sama lah. Tak sama lah. Dan katanya Nawawi pula dalam kitab Radhah ni, kitab yang ketiga dia juga, afdalnya 8 dan sebanyak-banyak 12. Ada situ. Banyak 12 ngerti. Lepas tu comel, comel lapar. Jadi pendek kata tidak tanakut dah lah ibarat dia tu. Hak dia kata dalam Minhaj tu 12, kita ada wajah afdal. Hak dia kata dalam majmuk kata lapar, kita tanggung tak afdal. Dalam Radhah hipung 2. Lapar tu afdal, hak banyak hak 12. Wih, tak ada belawai tak jaga ibarat kita, tiga buah kita. Dan memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Mabahas yang keempat, zakat fitrah. Sikit sebanyak berkaitan dengan puasa. Kerana akhir puasa tu kita kena pakat kewang zakat. Sebut juga sikit, tak banyak pun. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu ialah wajib atas tiap-tiap Muslim yang merdeka, yang kuasa. Jika kanak-kanak sekalipun, kanak-kanak tu wajiblah kita sebagai bapak dah lah, yang mendapat satu juzuk daripada Ramadan dan satu juzuk daripada Syawal, dia kena day dua. Kalau day sebelah tak boleh. Sebab tu kalau dia beranak selepas daripada jatuh matahari bulan Ramadan, akhir Ramadan dah, tak kena zakat fitrah. Orang beranak lepas pada masuk malam raya, tak kena zakat. Abang dia tak ada Ramadan. Kalau beranak belum maghrib, kena zakat. Pasal dia dua juzuk. Maka wajib zakat itu di atasnya dan di atas mereka yang wajib di atasnya nafkah mereka itu. Apabila ada mereka itu Muslimin, daripada setiap orang itu segate daripada golik makanan mengenyai negeri. Kalau berah-berah lah segate.
apabila lebih pada utainya dan pakaiannya dan makin mengenyangnya dan makin mengenyang mereka wajib atas nerkah pada malam Aid dan harinya. Hari Aid. Karena hadis Ibnu Umar katanya bahawa Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah pada Ramadan itu satu gatai pada tamak ataupun satu gatai pada syair atas tiap-tiap orang merdeka ataupun hamba lelaki ataupun perempuan daripada muslimin. Kata Ibnu Munzir, telah ijmak tiap-tiap mereka yang kami hafal daripadanya pada ahli ilmi di atas bahawa zakat fitrah itu fardu. Dan kata Ishaq ialah seperti ijmak pada ahli ilmi. Kata ulama Hanafi, wajib dikeluarkan zakat pada dirinya dan anaknya yang kecil, yang fakir dan pembantu. Pembantu tu anak koli lah, orang kerja dia. Dan anak-anaknya yang besar apabila gila je. Dan tidak wajib dikeluarkan daripada saudaranya yang kecil. Dan tidak pada kerabatnya. Mungkin wajib tak kita lah tu. Dan tidak ditunaikan daripada isterinya. Isteri kerabat. Dan tidak anak-anak yang besar. Bukan. Isteri dia sendiri dah. Bini kita. Tak kena tak kita. Bini tu buat sendiri zakat. Tuhan Nafi. Isteri seorang dah. Dan tidak anak yang besar. Anak kita sendiri besar. Waktu buat sendiri. Muzak kita ni, kalau bini kita, kita. Jadi kalau dikeluarkan daripada mereka itu nas yang memadai. Kalau kita kata, tak apalah bini kita, kita nak bayar. Sah. Maknanya kalau kita kata, mung bayar mung sendiri, aku. Atau hak sah Hanafi, nampak kedekut da'ah lah. Bini kita sendiri pun, dalam hukum, ada mazhab. Kata ulama Maliki, Syafi'i dan Hanabilah, mereka yang lazim fitrah dirinya, lazim ia fitrah mereka yang lazim nafkah. Orang di bawah sarai kita, siapa? Kita tak kita lah wajib. Seperti dua ibu bapa yang fakir ataupun isteri. Sebab tu gini. Kalau mak ayah kita tu susah, zakat wajib tak kita kena keluar. Wajib tak kita bayar wi. Boleh tak kalau kita nak ambil zakat kita wi ke ayah kita sendiri? Tak boleh. Sebab wajib nafkah tak kita. Nak wi orang lain, pakai wi ke ayah kita, zakat kita. Tak boleh wi lah. Ikut zakat ke apa. Apabila ada mereka itu muslimin serta mendapat barang yang dikeluarkan pada mereka. Mikdar zakat fitrah. Mikdar ni makna kodah. Banyak mana zakat yang kena keluar. Ini kita bahas masalah zakat. Kau asal lah kita tak bahas masalah zakat. Waktu beri duit ke apa tu, ia panjang berbahasa dia. Zakat cara duit ke apa tu. Ini kita bahas kau asal. Kata ulama Hanafi, kodah zakat fitrah itu ialah setengah gatai daripada gandum ataupun dakik. Dakik dia tepung. Ataupun sawi. Sawi ni. Kita tak sawi. Bukan kelapa sawi. Mata yang tu pada. Sawi ni sejenis. Hak kita biasa makan lah. Sejenis makan ni dia buat. Daripada gandum dia campur dengan zaatar. Okay, si dia aja kenal zaatar lah. Roti masuk minyak zaitun. Lepas tu dia uli kamai-kamai-kamai lembek-lembek sepanggang roti tu. Makan gitu lah. Tu sawi. Hak hak syih wak masa ngaji tu. Kita tak kena sawi ke. Lepas tu esok je wakri. Akak makan sana ni okay. Sawi. Jadi pendek katanya jenis zaatar lah. Jenis makanan Arab. Zaatar tu je jenis putih-putih macam ngukuk pala padi misak akal tu lah tak. Ayah nak oyak tu pun tak ada mah kita sawi. Ada setengah tu guru kita dah tanya mana sagang tak sagang tu bukan dia tu tak. Sawi dia kata sagang sagang ni awak dengan nyo capur sakar sagang mah kita kan budak-budak duk makan boleh ketah panjang dia kan wah jilat kata tu sagang ni panggil. Lah ni Pak Joh nak cari tu makan negara jamai dulu. Jadi satu jamah sagang tu
Tak tahulah. Jadi setahu kitanya sawi ni bukan sagong. Itu jenis makanan yang agak arak, dibuat daripada gandum termasuk za'atar, minyak samnah, lepas tu minyak zaitun. Lepas tu kepap kago. Yauli dia kami. Itu sawi. Dan yang awalnya diraikan pada keduanya qada dan qimah. Kerana ihtiyati ataupun segatai pada syair ataupun tamak ataupun zabib. Satu gatai di sisi mereka Hanafi ni ialah bersama lapai kati iraki. Payah kira. Kati tak kira dah lah ni. Kita kira hak baru sikit. Dan satu kati iraki itu 130 dirham. Itu payah lagi tu. Dan bersama ia dengan kira hak ni selalu. Satu gatai bersamaan dengan 3 kilo lapai. Ataupun dia panggil 3,800 gram. Istilah kita 3 kilo lapai. 1 kilo itu 1,000 gram. Maksudnya 3 kilo lapai. Maka timengis setengah gatai itu ialah 1,900 gram. Berartinya 1 kilo 9. Iaitulah qada zakat fitrah yang wajib. Itu dalam Al-Hanafi. Setengah gatai dan memberi kimah dengan duit itu afdal. Sebut juga sikit-sikit pakawi duit lah daripada memberi ain atas yang mazhab. Karena bahawa yang wajib menyumat hajat, mana mentempelkan, membatukan hajat fakir daripada meminta pada hari ini dan menyumatkan hajatnya itu hasil dengan kimah, bahkan ia terlebih sempurna dan terlebih mudah. Kalau kita berah dengan duit, dia nak duit lagi, nak guna gapo tah dia. Jadi pendapat dari Hanafi ni aulanya pada tiba hari ni baik duit lah. Kita ke Syafi'i ni duit tak boleh mula dah. Ke mana-mana pun berah. Tu Syafi'i. Maka kalau kita nak cara luas tu kita pakai hamba asarah lah. Tak. Ada pendapat. Di sisi jumhur ulama itu dibayarkan zakat fitrah daripada bijian dan buah-buahan yang mengenyi. Dan kodanya satu gate. Tafsirnya seperti berikut. Kerana jumhur. Kata ulama Maliki. Wajib zakat fitrah itu daripada golik makanan yang mengenyai ahli tempatan. Ahli tempatan kita duduklah. Daripada asnahnya semilai. Iaitu kumhun. Yang semilai itu bukan nak ada asnah tu. Ada apa ni? Boleh juga. Tapi asnah bukan dari mana asnah makan zakat. Segala daripada asnah segala bagai-bagai yang semilai. Takut keliru kata asnah. Bukan asnah yang sebut dalam Quran lapai asnah makan zakat tak. Daripada bagai-bagai yang semilai jenis yang kita boleh zakat. Iaitu kumhun. Kumuh itu jenis gandum juga. Syair. Ataupun salat. Saltu. Satu bagai pada syair. Nama dia banyak. Ataupun jagung. Ataupun dukhun, ataupun berah, tamar, sabit, akid. Akidun itu susu kering, susu debu. Maka tetap yang dikeluar daripada barang yang golik mengenyai pada ini asnah yang semilai. Aning? Maka tidak memadai mengeluar pada lain. Atau Maliki. Kata Syafi'i, dikeluarkan zakat terah tu satu gatai daripada golik makanan mengenai negeri atas pendapat yang maktamak dan memadai yang lebih tinggi daripada yang kurang. Hak tomel lagi molek. Tidak akasnya. Maka gandum tu lebih afdal daripada tamak. Dan jika ada dalam negeri itu beberapa makanan mengenai yang tidak golik padanya. Orang makan belaka. Berah makan gandum pun makan. Nasihatnya memilih yang akan yang lebih afdal dan lebih elok. Biar tu. Dan kodanya itu satu gata iaitu 4 cupok. Dengan cupok Nabi. Cupok zaman Nabi. Iaitu lebih kurang bersama dengan 2,400 gram. Makna segata ni 2 kilo 4. Lebih kurang. 2 kilo 4. Takriban. Takriban dah. Itu disebutkan oleh kitab yang mu'asarah lah. Tapi kalau kita suka hari ni ya, segatai tu dalam 2.7 kilo. Lebih kurang kita tak 2.8 kilo segatai. Kata Hanabilah, barang siapa yang kuasa atas tamar ataupun zabit ataupun gandum ataupun syair ataupun akid
maka mengeluarkan lain. Nasanya tidak memadai. Tak sah. Dan kodanya itu satu gata juga. Dan memberi kimah dengan wang itu tidak memadai di si Ahmad dan Malik dan Syafi'i. Ha tu. Bayar duit tak sah muzak kita Syafi'i. Allah ni dia menduk kira hak mu'asarah dah. Hak baru. Bahkan wajib dikeluar kepada asnah tersebut. Dia sepik sikit lah dalam bab zakat ni, dalam zakat kita ni. Berkata Sauri dan Abu Hanifah harus dikeluarkan kimah ganti ain. Jadi ada tajuk suku ni, cara bab ni satu buah kitab lebih ke 100 muka surat. Zakatul Amwal, saya tak silap, karangnya bagi Asidi Al-Gumari. Nama saya tak silap karangnya dia. Ada bahakah untuk bab tu. Waktu wajib zakat fitrah. Tika mana? Kata fuqaha Hanafi, wajib zakat fitrah tu dengan terbit fajar hari raya fitrah. Raya fitri raya fitrah lah. Maka mereka yang dilahirkan dia kemudian daripadanya ataupun masuk ia tidak wajib zakat atasnya. Tak kena zakat. Dan mereka yang mati sebelumnya tidak wajib zakat atasnya juga. Belum daripada raya. Dan sah tunainya apabila terdulu di atas hari raya fitri ataupun terkamadian. Tetapi syarat pada takdim itu masuknya awal Ramadan. Kita nak bayar awal boleh. Pak satu Ramadan bayar zakat fitrah boleh. Boleh bayar dah. Dan ialah pendapat. Pendapat tu nak alih. Nak lepas pada dah. Yang sahih. Dan al-muftabih, yakni hukum yang dipertuakan dengan dia. Al-muftabih, bukan mufti, mufta. Dan jika terkamah dia daripada hari raya, tidak gugur ia. Dan wajib dikeluarkan dia juga. Kata jumhur fuqaha, wajib zakat terah dengan jatuh matahari akhir hari daripada Ramadan. Artinya awal malam Aid. Itu wajib. Termasuk mazhab kita tu jumhur. Kata Maliki, disunat mengeluarkan zakat fitrah itu kamarnya pada fajar. Ha, lepas fajar tu selalu lah. Dan sebelum solat Aid. Dan harus dikeluarkan dia sebelum Aid dua hari. Ha, boleh juga. Tiada lebih. Lebih tak boleh. Tiga hari tak boleh. Dan berdosa mereka mentakhirkan dia akan zakat bagi jatuh matahari hari Aid. Ha, tu tak boleh. Dosa. Tapi nak keluar apa tu lah. Kata fuqaha Syafi'iyah, harus dikeluarkan zakat fitrah daripada permulaan masuk Ramadan. Ini uzak kita ni. Bila masuk pak boleh. Tetapi afdal waktu dikeluarkan dia akan zakat tu kamar dia pada solat fajar subuh lah. Dan sebelum solat Aid, sebelum raya. Yang ini disunat mengeluarkan dia pada hari Aid, tidak sebelumnya. Dan dimakruhkan takhirnya hingga masa selepas solat Aid. Makruh. Dan hari ditakhirkan dia hingga akhir hari Aid. Siapa gelak pun nak wih. Hari. Pak kena wih tak? Kena wih tapi hari. Apa dah? Anak malak belum semayang raya. Lepas semayang makruh. Kalau gelak dengan ngerik hari. Itu muzak kita. Kata Hanabilah, seperti fuqaha kita Syafi'i juga Hanabilah ni. Iaitu dengan bawa akhir waktu fitrah tu jatuh matahari hari Aid. Dan berdosa ia kerana takhirkan dia. Dan wajib atasnya qadha. Dan yang afdalnya dikeluarkan dia pada hari Aid sebelum solat. Habis. Masarif zakat fitrah. Apa masarif? Tempat yang kita nak keluar zakat tu wi ke siapa? Asnah dia lah. Tak ada kena dekat cek panjang asnah ni. Kena tengok tajuk tempat dia lah. Zakat fitrah itu seperti zakat yang lain pada pihak ditasarruhkan dan diberikan kepada masarih-masarih tertentu. Kita nak wih tak terkalu tak boleh. Kerana hadis sedekah yang diambilkan daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fukara. Atau mana fakir. Asnah dia. Dan masarih zakat itu diterangkan di dalam firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang miskin dan amir-amir yang mengurus zakat, pekerja zakat.
Hari ini kalau tempat kita dia panggil Amir sebagai tek email dilatih oleh pihak Majlis Islam. Amir dia panggil. Imek tauliah di Tokodi ke di Majlis Tauliah. Dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya orang masuk Islam. Dan untuk hamba-hamba yang hendak merdekakan diri. Ini tak ada lah ni. Hamba ni. Dan orang yang berhutang. Orang kat hutang boleh. Asnah dia. Cara hutang tu panjang lah. Hutang lagu mana dia bahas panjang lagi. Dan untuk dibelanjakan jalan Allah. Sabilillah. Dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan ni. Boleh juga nak wui orang lalu jalan. Pendek kata hak ni kita pergi tengok tempat lain lah. Cuma kita sebut sepintas lalu sikit-sikit lah. Sikit-sikit gitu ya ni. Membahas yang kelima, solat dua hari raya, semaya raya. Hukum dan waktu tasyrik. Kata ulama Hanafi, solat dua itu wajib. Hak dia wajib lah. Atas mereka yang wajib, atasnya solat Jumaat. Siapa wajib Jumaat, orang itu wajib raya. Wajib semaya raya lah. Dengan syaratnya. Selain pada ketubuh. Maka sunat ia ketubuh ni. Kemudian daripada solatnya. Kata Maliki dan Syafi'i. Iyalah semaya raya tu. Sunat mu'akkadah mengiringi witi. Tertik je lah. Pada mu'akkadnya. Mungkin kata kena buat witi dulu. Witi tak buat sehari. Nah sebuah mu'akkad tu. Witi nombor satu. Lepas tu semaya raya. Hukum dia. Bagi mereka yang wajib atasnya solat Jumaat. Dan tidak disunatkan dari si Maliki bagi kanak-kanak dan perempuan yang muda dan hamba abdi dan orang musafir yang tidak niat iqamah yang putus hukum safar dan disunatkan bagi lain pada perempuan yang muda. Kalau kita sunat belakang tubik raya tak kira. Kata Hanabilah ialah semaya raya fardu kifayah apabila berdiri dengan dia oleh 40 orang mustautin daripada ahli negeri gugur daripada sekalian mereka itu. Dan disyaratkan solat Idul Fitri dan Idul Adha itu pada tahun yang kedua pada hijrah. Hukum hati perempuan kepada solat apa hukum orang tina tubik sejik raya? Boleh ke tak boleh? Kata ulama Maliki. Adapun perempuan apabila keluar mereka itu maka tidak berpagi maka tiada berpakai wangi-wangian dan tidak berhiasan. Boleh tu baik. Jangan berjangok sangat. Karena takut fitnah dengan mereka itu. Hari ni tu masalah fitnah lah kalau kira mari tu. Sebab tu buat heraya je kadang pun buku honaka. Nampak habis. Tak email tu. Buat aliyo. Tak isap. Harai tu. Harai. Nak tubik boleh pakai kano sia dan lewat tak apa. Ini lebih pada orang menikah. Masyarakat jahiliyah tak reti, ngaji tak ngaji, itu banyak masalah. Dan memberi rukhsah fuqaha Hanafi bagi perempuan yang tua. Hanafi kata tua lagi tak apa. Dan memakruh mereka itu bagi perempuan yang muda. Karena ada pada keluar mereka itu pada fitnah. Kata Syafi'i dan Hanabilah. Ahli muzak kita ni, tengok. Tidak mengapa dengan hadir perempuan yang tidak mempunyai kelakuan. Apa makna? Artinya, maka tak boleh hadir perempuan yang memakai wangi-wangian. Tengok. Bagi kita tengok hari ni, kalau pergi masjid bau, so kira dah kata nak tu. 100 mik bau dah. Dengan telaga orang lebih dia lagi lah. Masa apa telaga orang dah tak? Apa dapat kalau reka-reka mutasah lagi dia dengan api. Dan tiada perempuan yang berpakaian perhiasan yang membakit syahwah. Aneh hari ni. Pakaian perempuan yang membakit syahwah. Labak tubik itu. Nampak bentuk rupa hukum haramun. Haram. Pakai baju lemak, kain lemak, nampak belurah situ, bergonggong sini, butuk situ. Haram itu. Keluar kepada musalla'in. Dan disunatkan bagi mereka itu keluar yang lain pada perempuan memakai wangian. Tak pakai tak apa. Dan tidak memakai mereka akan kain perhiasan. Tapi biasa. Pakai kanos semaya lah.
dan tidak bercampur mereka akan lelaki. Itu baik cara dia, itu baik. Sunat lah. Bahkan adalah mereka itu pada satu nahiyah, satu bucu, tak setupu. Ini hatina, ini kan jatuh, tak setupu orang. Daripada mereka itu. Hukum lagu tu lah, tapi tak buat lagu tu hari ni payah. Waktu solat Id, waktu semaya. Kata ulama Syafi'i dan Hanabilah, waktunya itu ialah dengan terbit matahari dan berkekal dengan zawal sampai tengah hari. Panjang jugalah sebelah pagi dia kata. Dan waktu yang afdal itu ialah ketika terangkat, ketika nak ya duk belakang tak duk dulu, cara tulis saya tu silap. Tapi boleh baca pita-pita. Ketika terangkat matahari kodas segala ataupun sehulu lembing pada pandangan mata ataupun dia panggil tujuh hasta. Kata ulama Hanafi, apabila disolatkan dia sebelum terangkat matahari kodas segala, tidak jadi solat aidnya, tak sah. Ya nak naik matahari sekadar kata segala pandangan mata lah. Pukul 7 habis kurang kita lah. Tak apa tak. Kata ulama Maliki, waktunya ketika terangkat matahari daripada tepi langit qada segala. Dalam bahasa Arab kata qadara rumhin, sekadar lembing, hulu dia bukan mata. Tidak sebelumnya. Maka dimakruhkan dia kemudian daripada syuruq, lepas naik pak selalu. Dan harat ya ketika syuruq, ketika tarik duk naik itu tersemaya hari. Tu naik kita pun bubuk dengan semaya atas hari. Tak ada orang buat ni ni. Tak ada ni. Cuma hukum lagu tu lah. Kaifiyat solat Id. Jaga semaya. Solat Id itu dua rakaat dengan ittifaq para ulama. Tak ada buat siapa pak ni. Dua lah. Kerana perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, solat raya kurban itu dua rakaat. Solat raya fitrah itu dua rakaat. Dan solat jemaah itu dua rakaat. Dan solat orang musafir itu dua rakaat. Tamam, bukan kosar. Nah. Atah lidah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam tu bukan kait masalah semaya musafir. Sahabat semaya dengan musafir tu kalau tamam pun nak buat pak lah. Kosa tu hak orang musafir dua lah. Dan melekat piyah di atas beberapa takbirat yang mengelilingi takbiratul ihram. Takbir 7 kali mazhab kita, tasbih 9 kali. Kata Hanafi, 3 kali takbir pada kedua-dua rakaat. Ha, ya sikit lah. Senin maya Hanafi. Kita biasa semaya dekat Hanafi ni. Bukan rumah masa duduk sana. Ha, tapi Syekh Wayak dah. Hari ni kita semaya muzak Hanafi maya raya. Takbir 3 kali. Ha, cepat sudah. Cepat sudah. Dan pada rakaat yang kedua adalah takbir itu kamarnya pada baca. Kata ulama Maliki dan Hanabilah, 6 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi tak serupa hak kita. Kata Syafi'i, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Takbir bukan tasbih. Tasbih celah tu. Ha? Takbir. Takbir 5 kali, 7 kali pertama. Dan di sisi jumhur disunatkan dia pada Fatihah, baca surah Sabihi rakaat yang pertama, dan surah Ghasyiyah rakaat yang kedua. Dan di sisi Malikiyah dibaca rakaat yang kedua Asy-Syamsi. Asy-Syamsi wa duhaha lah. Dan tidak diazan dan diqamat bagi solat Id. Jangan duk bai. Amo bai pagi lah. Allah azalah. Pani gapo pula ni? Abi khawari. Tak sunat bai. Bahkan sunat dikatakan baginya as-salata jami'ah. Ada sebut lagi kita terbaca dah dalam syabrah. Dan disunatkan kemudian daripada selesai pada solat itu dua khutbah. Sunat tak saya baca tak apa. Tahun ni kita sudah semuanya pakai klip belakang ketupat. Tak apa lah lagi. Temis istihar. Tahun ni khutbah tak ada. Pas semuanya. Oh, kat tubik belakang. Sebab sunat bukan rukun, penting kita buat jemaah.
Dan apabila naik imam ke atas mimbar, tidak boleh duduk ia di antara dua khutbah di si Hanafi. Terus lalu lah. Hanafi ni. Hak kita. Dan duduk ia, duduk antara dua khutbah tu. Sepengah jemaah lah. Di si Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Ha, duduk apa? Kata jumhur. Takbir di dalam khutbah pertama itu 9 kali. Dan khutbah kedua 7 kali. Dan di si Maliki tidak ditahdikkan bilangan takbir khutbah. Nak-nak-nak lah. Tak nak tahdik, tak sakak. Kata ki 7 kali takbir pada awalnya. Atau ki lah. Dalam apa ni? Dalam Maliki. Hukum takbir pada dua hari raya. Disunatkan takbir setelah jatuhnya matahari dua malam raya fitrah dan adha. Di malam takbir lah. Di rumah-rumah, di jalan-jalan, di pekan-pekan. Takbir tu dengan suara yang tinggi, suara lah. Ingat takbir tu di ihram ime. Siapa tak ime takbir, pak bergaduh pada. Dengan solat firman Allah Ta'ala yang maksudnya. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya. Dan supaya kamu bersyukur. Dan disunatkan pada raya gerbang. Bagi tiap-tiap orang haji dan lainnya bahawa bertakbir mengiringi solat 5 waktu. Dia panggil takbir muqayyah tu bukan takbir mursal. Takbir muqayyah ni takbir dikaitkan dengan waktu semayang. 4 hari. Hari raya, tasyrik 3. Akhir sekali tasyrik yang ketiga tu sekat asar ya. Ngurit tak ada lah. Tu akhir sekali. Bermula pada subuh hari Arafah. Tengok kepada barang kamarnya pada asah hari akhir hari daripada hari-hari tasyrik. Yang ke-13. Tak. Iaitu hari-hari yang tiga yang ini hari raya gerbang. Dia panggil takbir apa? Muqayyad. Adapun pada hari raya fitrah, maka tidak disunat takbir selepas solat. Bergaduh takbir takbir sepanjang raya, kat tu ya. Tak ada lah. Sikit lah. Bahkan terputus sunatnya ketika takbiratul ihram imam dengan solat habis tak kat tu. Sirah takbir di si ulama Hanafi dan Hanabilah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua kali ya. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di si Maliki dan Syafi'i. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiga kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada beza sikit lah Hanafi dengan Syafi'i kita. Dan disunatkan si Syafi'i kamar dia pada takbir yang tiga tambah lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tambah lagi. Dan sunat ditambah kamar dia daripadanya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baca gila. Tak boleh hak tu lah. Jangan bergaduh baca tu. Lepas tu nak berlagu tak bergaduh tak ada. Tak berlagu lah ya. Nak berlagu tak apa. Yang penting we kena dengan huruf dia. Kalau berlagu siapa tak kena tak boleh. Ubah makna lagi selera pula. Dan disudahikan dia dengan kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ashabi Muhammadin wa ala azwaji Muhammadin wa sallim tasliman kasira. Sudah habis. Ada-ada hari raya dan sunat. Gapo gatik ada kita nak buat hari raya dan sunat. Satu mandi dan memakai wangian dan berpakaian baru. Pertina jangan wangian dulu ya ada. Yate. Berpakaian baru beli hak baru. Beli yang baru pakai. Lah ni beli dah ni pasal tak lagi. Aku tak ada. Beli bela-bela lah. 3 bulan nak kaya beli dah. Tak setengah-setengah. Berpagi-pagi hadir ke masjid pada pagi raya. Pagi sikit. Disunat makan sewaktu sedikit pada raya fitrah. Dan afdalnya beberapa biji tamar je.
Jadi hak itulah cara sunat. Tapi ya benda lagu ni ya panggil tu adat kampung ya payah ke adat ni kita nak ubah. Tengah-tengah adat kampung tu. Makan dulu. Kewah tamat dak. Sebuah rumah ke sebuah rumah. Empat kali berak lagi semaya tu. Tapi main tu lewat pada orang ke berak rumah tapai teruk dah ni. Adat kampung. Hukum kot lain dah tu. Dah. Balalah. Benda tak ada haram dak. Kita semaya tak? Sebelum keluar kepada solat. Jadi sunat takhir makan pada raya gerubai semata-mata. Raya gerubai ni tu baik pergi dulu. Paklik makan tadi. Yang keempat pergi berjalan kaki kepada musalla pada satu jalan dan balik pada jalan yang lain. Kena kait. Kalau tak jauh. 4 kilo tak nak berjalan. Tak ada semaya. Ini kena kira. Kita nak pergi semaya krisik. Kijik tua. Dalam kaki ni tu baik pun sebelah malai tak apa. kalau dekat-dekat lah macam apa kita tak apa dekat lah. Tubik jalan kaki, tubik satu jalan, balik jalan lain. Tu sunat. Tu caranya. Berluah-luah di atas ahli keluarga hari raya. Mana kita we baik wah lah we support. Bagi duit sedekah, duit siapa raya. Dan membanyak sedekah dan ziarah kaum kerabat adik-beradik hati raya. Tidak bersolat sebelum solat Aid dan tidak kamandan daripadanya. Di si jumhur. Kata ulama kita Syafi'i bersolat ya sebelum solat Aid. Belum sembahyang raya kita sembahyang sunat dulu boleh. Kamandan pada terbit matahari bagilah pada imam. Faidatun. Kata Imam Subki rahimahullah. Barang siapa yang tidak i'tikad bahawasanya aib, tidak segia baginya bersolat aib. Malaikat jika menyerukan dia oleh darurah kepada muafakat orang-orang ramai, maka dan tidak kuasa di atas terasing diri daripada mereka itu. Jadi kalau kita kata kita pergi kata kita tidak tidak kata raya. Tak raya lagi tu. Tidak segia kita semaya. Sah semaya. Tapi kena tubik ambil. Ambil pada panggil. Ambil winapok ke ramah. Soalnya kata gini lah. Kita tak seraya gini. Adalah kita kata ilat sebab kita. Jangan duduk suku pada orang. Timur fitnah. Turuk ke ramah. Barang siapa yang tidak tidak bawa senang. Bukan raya. Tak segia dia semaya. Tak usah semaya. Mereka jika menyerukan dia oleh darurah kepada muafakat ramah. Tak ada arah. Tak suka dengan dia. Mereka kata-kata ni pula. Teruk ke ramah. Kita nak suku tak boleh. Maka jalannya itu ialah. Ada cara dia. Maknanya gini lah. Kita tak mau raya lagi hari itu adalah sebab kita. Dia mau raya dah ramah-ramah. Pak kita nak duduk rumah jadi satu masalah pula. Kita tubik di masjid. Pak kita nak semayang ke apa? Cara dia. Bahawa berniat solat duha. Macam tu. Ataupun solat nafilah. Macam tu. Maka jika niat solat aing iya, maka tidak sah ya. Pasal dia tak raya lagi dia ni. Dia tak ada raya lagi. Si dia mau ramai je raya. Dan apabila berniat duha ataupun nafilah. Sah ya di si kami Syafi'i. Karena bahasanya bukit ia daripada syarat kuduah itu itifak salah imam dan makmum. Temih maya gaya. Kita maya duha, tak ada apa. Lepas temih takbir, itu dia itu. Kalau takbir pun tak ada atas. Ia jaga takut jadi fitnah, pecah belah panggil dia. Apabila niat ia akan sunat mutlak ataupun duha, maka segia bahawa tidak takbirkan takbir yang ziyadah itu. Sah senyak ni. Supaya tidak ada ia tamah dan semaya. Maka jikala bertakbir ia juga, makanya zuhirnya tak batas solat, tak atas. Temen takbir dia buat Allah Akbar. Temen Allah, ya Allah Akbar. Padahal buat duha. Temen buat raya. Tak atas. Dan segera bagi mereka tersebut itu bahawa bersolat pada esok hari. Dengan keseorang ini. Esok buat seorang dia lah. Mungkin dia buat dah hari ini. Jika tidak mungkinkan dia menzuhirkan. Sehingga tidak luput sunat aib. Dan mendatang ia demikian itu malam dengan mandi aib.
Bab yang kelima, masalah-masalah mangsurah, masalah yang berhamburan, masalah yang kita capulah, dan masalah-masalah nadirah yang jaga-jaga berlaku, jaga-jaga kita tengok. Dalam bab ini kami akan sebut beberapa masalah yang berhubung dengan puasa, kembali ke asal lah, dan juga masalah-masalah yang nadir pada bab puasa, walaupun ada setengah masalah telah terlalu sebut pada awal-awal kitab. Kadang-kadang sebut dah, berarti kita sebut pula capu-capu. Bahasa pertama, masalah yang mangsurah. Masalah pertama, hukum mereka yang musafir kepada negeri yang telah berbuka puasa oleh ahlinya sebelum negerinya, ataupun terkamah dia mereka itu daripadanya. Kita pergi satu negeri, dia mau buka dah, kita tak pergi ke mana puasa kita. Nak kapal, kita tak buka lagi. Misalnya kita pak kita lah ni buka tiga, tu berapa pun tu kong, demo kelapai malay lah pak demo. Pakai ke pak kita tak lagi lah, tentu bagi start. Apa hukum? Atau apa kita kata masalah kita buka pasal rumah dah buka lapai malay tu baik sudah tarawih aku sembilan nak kapal tu bagi tu satu tempat tu dia pun tengah hari Zuhur lagi. Aku mana? Atau masalah mangsurah pelat-pelat dia panggil. Atas kaum yang mengatakan dengan berlainnya mata ni hak bahumi mula-mula. Jikala musafir seorang daripada negeri yang sabit melihat anak bule kepada negeri yang tidak nampak oleh ahlinya akan anak bule, serta ikhtilaf mereka itu pada matlaq, maka pendapat yang asah bahawasa wajib muafakat akan mereka itu pada poso. Nanti kau demo. Nah, poso mula. Tak. Abang kita dah jadi satu juzuk ahli dia dah. Sekalipun jika ada yang telah sempurna 30 hari, kita 30 dah. Demo tak lagi. Kena turut demo ramah. Negeri pak kita pergi. Karena bahawasa dengan sebab berpindah kepada negeri mereka itu, maka jadilah yang seorang pada mereka itu dah. Sebab so, kita ni rakyat negeri itu juga. Maka lazim kerja hukum mereka itu. Hukum negeri kita pergi. Dan jikalau musafir daripada negeri yang tidak nampak padanya anak bule kepada negeri yang nampak anak bule. Gini, kita tak nampak anak bule. Naik kapal terubai ke turun satu negeri nampak anak bule. Bak raya ni. Dan ahli itu berhari raya. Pakat raya habis demo. Kita ada puasa lagi. Datang mau kita tanding duk puasa lagi tak nampak anak bule. Naik kapal terubai ke turun kok tu. Kok satu negara tu, demo duk selawat. Pakat duk tak kebih penuh raya dah demo. Maka wajib berhari raya serta mereka. Raya apa kita? Nah, raya siapa kita? Sama ada ia puasa 28 hari. Tak. Atau depan selagi tu. Atau 29 hari bawah sekali. Takmin dia. Lagu mana 28 hari? Dengan bawa ada Ramadan di sini mereka itu kurek. Maka jatuh rayanya serta mereka itu pada hari 29. Pada puasa. Ataupun 29 hari. Artinya kita ni kena raya dengan demo. Dengan bawa ada Ramadan itu cukup dan tamam di sini mereka. Di sini kita tak cukup lagi. Maka ditilik pada demikian itu. Maka jika puasa ia 28 hari, maka qadanya sehari. Karena bahawa sebulan itu tiada ada ia seperti demikian. Ia sebulan tak ada 28, 29. Dan jika ia puasa 29 hari dah, maka tak kena qada atasnya. Itulah buah kita. Jadi kita 29 dan 30. 30. Karena sebulan itu ada ia seperti demikian itu. Sebulan 29 hari. Ataupun 30. Dan ini masalah termasuk dalam kaedah al-hukmu lil mautini. Artinya hukum itu mengikut bagi tempat. Tak. Tengok tempat demo lagu mana, tempat kita ke mana. Habis kata. Masalah yang kedua, darah gusi. Boleh puasa lagu mana darah gusi? Jikalau berdarah gusi orang yang puasa, maka meludah ia sehingga jadi alionya itu bersih, yakni tidak ada darah. Kami ditelekan dia. Maka batal posonya pada pendapat yang asah. Batal juga. Walaupun tak ada dah. Serta mengetahui bahawasanya tidak sampai ia kepada rumah. Lain pada aliyunya. Tetapi aliyunya itu tak kala ia ternajih capungan darah. Maka hari ditelekan dia. Dan jadi ia seperti ain ajnabiyah. Seperti benda lain dah.
Kata Khatib Syarbini berkata Auza'i. Dan tidak jauh bahawa dikatakan mereka yang umum oleh balonya dengan darah husi. Ha, jadi umbalwa lah. Dengan sekira berlari darah itu selama-lama atau penggolik kebanyakannya. Tidak jauh ke apa? Tidak jauh. Bahawasa disamihkan. Apa disamih? Musamahah. Yakni dimaafkan dengan bagai yang sukar dipeliharakan daripadanya. Ha, Khatib katanya, dan kalau payah kita nak jaga mudah-mudahan di musamahah lah, di maaf tu. Buat gano payah kita nak pelihara payah. Dan memadai meludahnya akan darah juga. Dan di maaf pada bekah. Dan ini tidak mengapa dengannya. Dan pada masalah orang yang dibalakan dengan darah gusi itu. Mana dibalah ni, mana dia mari darah terus semua. Bukan lama sekali dah. Pendapat yang paling akraknya dimaafkan dia kerana mengakakkan kesempitan. Nampak lah. Jadi masalah darah semua tu, tak ada darah nak buat tu, tu maaf lah hukum dia. Kata fukaha kita terbaiki. Kata fukaha Hanafi kita terbaiki. Jika keluar antara celah-celah gigi orang posok itu darah, dan masuk ke dalam halkum ataupun ditelankan dia, maka padanya tafsir. Jika adalah banyak darah pada aliyu, maka pasti puasa. Dan di atasnya qadha. Dan tidak kafarah atasnya. Dan jika banyak aliyu pada darah, maka tak sewaktu atasnya. Ha, tak ada kena, tak ada kena qadha, tak ada pasti lah. Ha. Dan jika bersamaan kedua aliyu dengan darah, maka yang kiasnya tidak pasti puasa. Tak punah juga. Kata ulama' Maliki seperti ulama' kita Syafi'i. Disebut dalam kitab Fathul Aliyil Malik. Jika banyak di atasnya darah gusi dimaafkan daripadanya. Maka tidak disuruh dengan meludahkan dia. Dan tidak membasuhkan dia. Dan tidak batal dengan ditelankan dia. Dan jika tidak, maka disuruhkan dengan meludahkan dia. Sehingga hilang bekahnya daripada air. Dan disunat kamu basuh mulutnya ketika itu. Jika ada ia yang puasa ataupun menghendaki bersolat ataupun makan, kena basuh dululah. Maka jika tidak perbuat ia, maka tidak sewaktu atasnya. Dan jika maka jika ditelankan darah ataupun aliyu yang berubah dengan darah itu, padahal ia puasa, batal puasanya jika ia sengaja. Katakan tidak batal ya. Jadi masalah darah gusi ni ada khilaf ulama yang mengatakan batal, ulama yang mengatakan dimaafkan. Kita tengoklah pendapat sebut saat ini. Masalahnya ketiga, adakah batal puasa dengan makanan yang tinggal di celah-celah giginya? Gigi kita belum ber, ada tiga tin nasi. Hak tu tak boleh tiga tin nasi tu. Hak celah-celah sikit-sikit dah. Bahu-bahu dah lah. Jika tinggal makanan di celah-celah gigi, maka berlari dengan dia oleh aliyunya, dengan tabiat, bukan dengan kosak, dengan sendiri dia. Tidak batal puasa. Apa? Jika lemah daripada membeza dan meludah. Sekalipun jika ia tinggal menyelati gigi pada malam, dia tak ada beruduk lah malam lah, tak apa. Serta mengetahui dengan kekal. Dan dengan, kita tu dengan. Dan dengan berlari air, air tambah alih sah, aliyunya pada siang hari. Adapun jika tidak lemah pada membeza dan ataupun ditelankan dengan kosaknya, terlepas sengaja terlepas betul lah, maka batal puasa dengan tidak khilaf kerana taksir ya. Taksir itu mana salah tadi dah. Di si fuqaha Hanafiyah, jika adalah barang yang ditelan itu kodak kacir putih ataupun lebih kacir lah, kacir awak rebuh saja putih besar juga tu, maka batal puasa dan wajib atasnya qadha dan tidak kafarah. Dan ialah pendapat yang asah di sisi mereka itu. Kata pun ulama' Maliki, bahawa telan bagi antara celah-celah gigi itu tidak batal puasa. Jikalau ditelankan dengan sengaja sekalipun. Atau Maliki dia luas sikit dia. Masalah keempat, berbuka puasa dengan ijtihad dan dengan tidak ijtihad. Hari atau orang yang syok itu makan pada akhir hari sehingga ijtihad ya. Nak buka dengan buka semata tak boleh. Kerana asal itu kekal siang hari.
Dan harus makan apabila zon ke malam. Kalau suka malam ada lagi makan boleh. Dengan itihad ataupun khobar orang adi. Seperti demikian itu juga jika sok pada ke malam. Karena asalnya itu ke malam. Tetapi dimakruhkan makan. Ya. Dan teratur di atas barang terdulu itu dua kelakuan. Saya sebut macam ni. Kelakuan pertama makan dengan itihad. Maka jika dia makan seorang dengan itihad sebelum fajar ataupun sebelum jatuh matahari, maka ternyata bahawasa pada kedua-dua masalah itu makan pada siang hari. Arti zuhir baginya bahawasa salah itihadnya. Dan bahawa makannya itu jatuh pada siang. Itu nasihat batal puasa. Sebab itihad tak betul. Karena tidak aktifah dengan zon yang nyata salah. Dan jika tidak ternyata salah ataupun tidak ternyata bagi tersalah dan betul, itu sah puasa. Kelakuan yang kedua, makan dengan tidak ijtihad. Bakal makan, makan. Jikalau menyerang dan makan ia dengan tidak ijtihad, maka serai makan selalu lah. Maka jika adalah demikian itu pada hari, batal puasa. Dan jika tidak nyata baginya sewaktu, karena asalnya kekal siang hari, batal dah. Ataupun makan ia pada akhir malam dan tidak nyata baginya sewaktu, tidak batal ya dengan demikian itu. Pasal apa? Pasal kekal malam ada lagi. Malam ada lagi. Adapun jika ternyata salah, makan-makan, cerahlah. Maka wajib atasnya qadha. Karena bahasa apabila ada yang tidak tiba dengan zon yang nyata salah, maka daripada babil aula lagi apabila menyerang dan makan ia kerana tidak zon setanya. Dan jika menyerang ia, maka ternyata bahawa semua fakat akan betul. Tidak batal puasanya mutlakon. Pada pendapat Hanafi, jikalau bersuhu sore atas zon bahawa fajar itu belum keluar, dia makan sahur. Fajar tak masuk lagi subuh ni. Tiba-tiba ia sudah keluar. Oh, masuk lah. Atau berbuka ia atas zon bahawa matahari itu sudah jatuh. Jatuh rawi, bismillah. Tiba-tiba belum lagi jatuh. Hilah dia zon. Maka wajib atasnya qadha dan tidak kafarah. Karena bahawasa tidak berbuka ia dengan sengaja bahkan tersalah. Kata ulama Maliki. Barang siapa makan pada hasyak ia pada fajar ataupun pada jatuh matahari, maka wajib atasnya qadha serta hari jika tidak ternyata bahawasa makan ia sebelum fajar ataupun dan kamar dia pada maghrib. Ataupun makan ia pada hal etikak kekal malam ataupun hasil jatuh matahari kemudian kedatangan syok, maka qadha itu dengan tidak haram, qadha sajalah. Dan puasa nafal di sisi mereka itu tidak qadha padanya dengan ittifaq. Masalah yang kelima, barang yang telajak masuk ke dalam rongga orang puasa, yang termasuk telajak masuk. Para ulama telah membuat kaedah tentang barang yang telajak masuknya kepada rungga dengan nisbah bagi orang puasa itu dengan kaedah masabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yafturu bihi. Ini kaedah dia buat. Amin ma'murin bih falau walau manduman lam yaftur. Tiap-tiap barang yang telajak masuk kepada rungganya daripada tidak disuruhkan dengan dia, maka batal puasa. Ataupun pada perkara disuruh dengan dia sekalipun mandu suruh sunat, maka tidak batal puasa. Pasal dia suruh, tak telajak. Jadi kaedah tersebut itu dapat istifadah tiga bahagian. Istifadah boleh kita mafhum di situ. Pertama, batal ia ke puasa semata-mata, sama dengan balagh ataupun tidak. Dan ini pada barang yang telajak air kepada rungga, pada perkara yang tidak dituntut pada syarak. Seperti basuh kalinya keempat pada wuduk. Dia tak suruh tu. Kalau telajak, batal. Dengan bawa berkomo-komo ataupun istinsyak lebih pada tiga kali, batal juga. Pasal tak suruh yang keempat. Dan seperti menyelam dalam air, batal. Dan seperti mandi kerana bersejuk, itu pun batal juga. Kedua, batal ia jika membalagh. Ini masalah. Ada ini pada masalah apabila telajak air kepada rungga pada umpama berkomo yang ditutup pada umpama wuduk. Membalagh tiga kali. Ketiga, tak batal semata-mata. Dan jika umpah larah sekali pun tak atas. Dan ini di sini ternajih mulut.
Kerana wajib mubalaghah pada membasuh mulut atau orang puasa dan lain tu. Sebab mulut najis. Ha, tak atat. Telajak turun pun tak apa. Supaya terbasuh tiap-tiap bahagian pada hak zuhir. Mulut kita najis. Itu bukanlah kita yang anah tu dah bahas. Ayatlah jilid yang kedua. Masalah yang keaneh istimewa ubat gigi bagi orang puasa. Boleh tak? Ya kan kata tu. Buat gigi tak.